Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, finisepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara. Kang alhamdulillah dalu puniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haul jamaiyah. Tiga jamiyah sekaligus alhamdulillah. Lillah moga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapunikin dadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah Allah subhanahu wa ta'ala kaduwe kula lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Karena ngumpul ketemune kula lan panjenengan sami umat Islam wilayah Indramayu Jawa Barat Indonesia, kumpul model apa bae. Pada titik ceritane inggih punika adalah tholabul ilm. Karena kang kewajiban kula lan panjenengan wong Islam inggih punika loro ilmu. Hadise pirang-pirang, ayate pirang-pirang wis beli perlu kandak bahkan ning duku jati mabab ayat bab hadis kuwi ya. Wong wis pinter-pinter kabeh kadergah alhamdulillah. Ya sing pinter ya sing beli ya beli anone maora. Iya, tapi ya sing jelas ketika kumpul bebarengan tujuannya apa? Tujuannya belajar, karena dadi wong bodoh itu ketika ora belajar termasuk dosa. Jadi dosane wong ora bisa, dosane wong ora ngerti, dosane wong bodoh iku beli bisa dihapus bakal ora belajar. Jadi dudu sekabe dosa iku bisa hilang kelawan wajah istighfar, bakal dosane kita wong bodoh bisa hilang bakal gelem ngaji, gelem belajar, termasuk dosane wong duwe utang beli bisa hapus karo istighfar kudu nyaur. Iya kon dosa utang ya istighfar apa istighfar bae astagfirullahaladzim. Masa iya mangsa ngara lunas-lunasa utange. Iya jadi ngapus dosa itu bukan semuanya karo istighfar. Dosa kula lan panjenengan sami dadi wong lu apa dosa aja kan ya dosa bakal beli gelem belajar mah lu kenapa, karena kewajiban awal pertama kali Gusti Allah wajibakan iku wajibakan belajar. Sadurunge Gusti Allah wajibakan sholat, sadurunge Gusti Allah wajibakan zakat puasa, awal kewajiban diperintah dening Allah subhanahu wa ta'ala maring kanjeng Nabi inggih punika kewajiban belajar. Mung sekian neke wong Islam ya kura ya rempuh. Ya kenapa? Karena perangsane belajar itu tidak wajib. Makane ya kan kok bisa aja kan nalikane kula lan panjenengan sami sadar itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian kita tidak menjalankan kewajiban itu pasti ngerasa salah, pasti ngerasa dosa. Contoh aja kan, contoh. Kula lan panjenengan sami wong Islam diwajibakan sholat limang waktu, bener? Oke? Okay? Oke, nalikane kula lan panjenengan sami wayahe subuh rada kawanan. Wis dudu orang ngerjakaken, padu subuh rada kawanan, ngerasa salah beli. Ngerasa dosa beli.
Kenapa ketika sholatnya ketinggalan kita ngerasa salah, kita ngerasa dosa? Karena kita sadar yen sholat itu adalah wajib. Maka ketika kita beli ngelakoni sholat, maka kita sadar kita duwe dosa. Kenapa? Karena orang ngerjakakan sholat. Teka bulan Ramadan, kabeh wong Islam diwajibakan puasa ning bulan Ramadan. Bareng kita nih ninggange batal puasane. Ngerasa salah beli, ngerasa dosa beli. Kenapa kita ninggalakan puasa nih bulan Ramadan? Ngerasa salah, ngerasa dosa. Karena sadar puasa bulan Ramadan iku wajib. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami sadina-dina, sawengi-wengi, ora baca apa-apa, ora belajar apa-apa, ngerasa dosa beli. Ayo serok, ngerasa dosa beli. Iya, orang rasa dosa, orang rasa salah yang membubah aja. Ngaji beli apa? Beli. Ya kenapa? Karena kita tidak sadar bahwasanya belajar itu adalah wajib, kewajiban awal. Bahkan subhanallah, bahkan kudu dihitung-hitung. Subhanallah, itu permasalahan. Ini sing dikandakakan ki salat kewajiban nomor satu, puasa, iya kan? Iya, sampai kewajiban belajar itu sendiri apa terkikis dalam kehidupan umat Islam. Nah, kan ketika kula lan panjenengan sami kanda memperbandingkan sebenere gede endi si dosane, ya kan gede endi siksane, berat endi siksane ketika kita ninggalakan belajar apa ninggalakan sholat. Halo, berat endi siksane ninggalakan sholat karo ninggalakan belajar? Ninggalakan sholat, oke. Ana sing ninggalakan belajar, ana sing ninggalakan sholat. Berat endi siksane kita ninggalakan belajar karo ninggalakan puasa ning bulan Ramadan? Berat ninggalakan puasa, oke. Kita hitung. Dihitung ya, ya kan bakal wong cerdas. Kita jawab itu berdasarkan data dan fakta. Bakal laka datane, laka faktane, ajai lok ngarani wong. Ini kebanyakan Islam zaman sekini menuduh tanpa data, tanpa fakta. Paduana wong meneng di kuburan, bendaranane sesat. Bener beli? Ilok beli ditakoni, kenapa meneng di kuburan? Ya ngora. Paduana wong gadok gede kuburan, beli balik-balik, itu kesesatan. Lagi nyembah kuburan, yang durung tentu. Sok survei takonana, kenapa di kuburan? Karena utangnya akeh. Akhirnya nusup ning kuburan sesat beli, sesatnya leben diwong nusup je. Lah ya iya, selama ini kita berbicara seringkali tanpa data dan tanpa fakta. Kita bicara berdasarkan data dan fakta, ya kan? Mau dibandingkan berat endi je siksane belajar ninggalakan belajar karo ninggalakan sholat? Jawab sholat, yuk hitung. Nalikane kula lan panjenengan sami ninggalaken kang arane salat. Iya, iki siksane ki ning dunya apa ning akhirat? Ning akhirat. Ning dunyane? Beli. Oke, berarti siji kan ning akhirat bae? Iya. Nalikane kula lan panjenengan sami ninggalaken puasa ning bulan Ramadan, kita disiksa ning dunya apa ning akhirat? Ning akhirat. Ning dunyane? Beli. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami ninggalaken kang arane belajar, iki siksane ning dunya lan akhirat. Jadi berat endi? Berat ninggalaken belajar apa berat ninggalaken sholat? Ah, roba maning ki jawaban ki. Ya tapi kan jakang sholat itu jelas dalam hadisnya, awalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab ning benjang ning dina kiamat iku sholate. Maka sholate bener, maka kabeh amal ibadah bener. Oke, saya tahu dengan hadis itu. Tapi awite sampean bisa sholat ku priwen? Lamun beli belajar? Iya pak, ya ini data dan fakta. Dan hari ini ternyata wong islame bahkan kanda belajar ki ora iya ora empung jam iyahan alhamdulillah.
lila itu adalah metodologi pembelajaran dari para kiai. Makane ning Dukuh Jati apa bae kumpul adalah isinya belajar. Termasuk jamiahan belajar, madrasaan, wingi imtihanan. Belah mau belajar apa aja kang organan ya wis ora apa-apa. Iya, belajar dari lagu-lagu di dalam kehidupan karena lagu itu juga adalah sebuah pelajaran. Wong sing ora buru apa-apa buru ning lagu. Iya kan? Lah ya iya, justru belajar agama paling cepat bakal ditembangaken. Ngunduku Jati ngapalakan sifat wujud golongan jam iya tua-tua ki ngapalakan sifat rong puluh beli nembang mangsa pala tua-tua umur patang puluh ngajine wujud kidam bako kesandung gak hilang kabeh bisa nih apal sifat rong puluh. Kenapa? Karena bari nembang Allah wujud kidam mukhalafatulil wadisi wa qiyamu binafsihi wahdaniyat mudarat iradat ilmu khaya Allah sama' kalam qadiran murid aliman samian basiran kakali saduku Jati apal kabeh ya siapa tahu sing beli apal kari celangap-celangap gendarani apal alhamdulillah. Ini adalah metodologi yang ditanamkan wong tua kula lan panjenengan sami untuk memperkenalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membimbing itu diundanglah sebagai seorang kiai. Loh, kenapa jangan? Karena bahasa kiai iku dudu bahasa Arab, dudu bahasa Inggris, dudu bahasa Indonesia, tapi asli bahasa Jawa. Bahkan yang jawane apa saja dan siapa saja yang dianggap terhormat maka diundang kiai. Cih, tutu uang baja kang kiai. Yang bukti ini anak je tumbak sing diarani kiai, tumbak apa? Kiai pleret. Iya, keris anak, ya anak keris kiai Nogososro. Iya kan? Sampai kereta anak kereta sindiarani kiai apa? Kereta kiai Garuda Kencana sampai tekan kebo biarani kiai je. Kiai siapa? Kiai Slamet. Berarti apa saja yang dihormati oleh masyarakat maka disebut kiai. Jadi kiai kenapa dihormati oleh masyarakat? Karena bengen orang yang mengurusi masyarakat itu adalah kiai. Jadi pengen mak kiai ku bener-bener open ning masyarakat wong sing ora ngerti diwuruki, beli bisa ngaji di kongkon, ngaji ora duwe modal dagang dimodali, beli bisa gawe pertanian diwuruki, priwen carane nekakaken banyu, priwen carane tebar, priwen carane tandur dulu itu pekerjaannya kiai. Beli sekedar ngomong, kiai pengen mawa, beli kaya kiai kien ngomong bae. Ya kiai bengen bukan hanya sekedar ngomong berbicara pertanian. Siapa tokoh pertanian di tanah Indonesia? Ya para kiai. Dulu berbagai macam aspek kegiatan kehidupan manusia itu ditangani oleh para kiai. Dari bab pertanian kiai, bab kesehatan yang sing akeh kiai. Durungan mantri dokter. Iya, siapa? Ya kiai. Bab apa lagi? Pertanian kiai, perdagangan kiai, ilmu tata negara kiai, ilmu kerajaan kiai. Bengene, mah. Sekine kiai ne bloli ngapa-ngapain kanda politik, bloli kanda kesehatan, bloli baka kiai anak anda politik. Jangan ikut-ikutan politik. Kiai enggak boleh berbicara politik. Oh, dadi sing kongon ngomong politik rombongane kadal bae konon. Akhirnya kiai ini orang bisa
ngapa-ngapain Gordo selalu diincur ketika kiai kanda politik. Apa kiai kanda politik? Lah dulu yang menanamkan bagaimana Islam ini maju, bagaimana negara ini maju, dari mana? Dari para kiai loh. Hancur ya kerajaan Majapahit gara-gara perang saudara, hancur lebur wa, patang puluh tahun perangan karo sedulur ning kana nyembu bukan kene pada mah. Ya iya, Majapahit perangan puluhan tahun sampai perekonomiannya hancur, pertaniannya hancur, maka datang seorang kiai membenahi pertanian Majapahit. Siapa? Beliau adalah Maulana Isa, gawe bendungan, duitnya kurang, minta bantuan kepada seorang kaya dari Cina. Cina sing ngawit pengen bantu kita wak, gawe bendungan. Siapa? Itu adalah seorang Cina yang bernama Mahuang, gawe bendungan di wilayah Tuban. Untuk apa? Memperbaiki pertanian, kira-kira panennya bisa mindo ping telu. Dengan gaya pertanian yang begitu hebat bengen sekian yang pertaniannya hancur maning. Ya kenapa? Karena tidak tunduk dan tidak taat dengan aturan pertanian yang ada di Indonesia. Ana wong nyuku bubur abang bubur putih begeger nih kene nih. Bah, ya apa jadi sugih? Ya ora paham, ora ngerti. Pertanian itu bisa subur, bisa makmur kapan? Ketika pH tanahnya stabil, unsur haranya stabil. Sekine wong tani beli ngerti-ngerti acan pH tanah itu apa, unsur hara itu apa. Ngomong takona wong tani duku jati pH ne pira tanahnya, yempu haranya berapa, ya orang meru. Akhirnya adu orea karo TS nih. Sing penting oreane ake, sing penting TS e ake. Akhirnya tanah kita terkontaminasi oleh racun-racun kimia. Kenapa? Karena mari nyuku bubur abang bubur putih. Apa sih kang urusannya bubur abang bubur putih? Itu adalah zat yang menciptakan jamur yang namanya trichoderma. Untuk apa trichoderma itu? Adalah untuk kembali mengangkat unsur hara yang ada di dalam tanah. Oh, saja AO, kadung diarani sesat wong nyuku iki. Ya iya, ya kenapa ya? Karena wong tua gulak lan panjenengan sami dulu orang hebat memajukan pertanian, bukan hanya cara pengobatan, bahkan pengelolaan pertanian. Ya wong bengen bakal mulai garap sawah nggone linggis wa, kedbak keduk sadina-dina. Zamane Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Kalijaga diciptakan alat pertanian baru kang arane pacul. Apa je pacul kanggo mapahaken sing muncul-muncul. Maka diarani pacul. Pertanian pengen bagus ya kudu pacul. Maksude gage dipapah aja diucul. Apa sing dipapah aja diucul ya gagange pacul arane doran. Maksude bakal pertanian pengen bagus aja ado karo pangeran. Oh ya, AO baik dikak mah. Nah iya, makanya kenapa nih duku jati bakal perakat panen orang nanggap wayang? Karena wayang bengen itu adalah para kiai. Nih duku jati nih, ake kiai yang ngapain wayangan? Tenang bu, tak elok nih waktu gini mah. Lah ya iya, perlu apa? Perlu kan donga nyuwun maring Allah subhanahu wa ta'ala. Arep tandur kita didonga, maka anak acara arane sedekah bumi. Kita teka grutuk mono apa njaluk ning Gusti Allah. Kenapa aja kang tempat ini tengah sawah bari anak putu weru sawah ini ngendiku? Ini mah anak putu dewe kongkon ngirim kesasar ora weru sawah eka anak ini kene si mokon nengku. Gua kenapa? Lah bagaimana desa kita akan menjadi desa yang maju ketika pertaniannya hancur lebur? Makanya wong bengen selalu mengatakan kembang wijaya kusuma iku megarening nusa kambangan. Kembang iku wujude wijaya, menusa bakal berjaya dalam kehidupan. Kapan? Ketika kembang ning nusa nah kambangan. Apa sing kembang ning nusa kambangan? Ku nusa ku pulau kambangan kang bentuke kaya pakak kambang. Maksudnya kejayaan kehidupan kita bakal panene dadi. Oh ya AO priwe ya serba panene beli dadi, wong hajatan kebeli sita. Iya
maka wong hajatane beli sida, wong dagangane ora laris dalam kakumpul-kumpul. Garire perkembangan kehidupan kulak lan panjenengan sami itu akan berkembang ketika pertaniannya jalan. Piwin pertanian bisa subur, bisa makmur, kembali kepada titik doran digopeki aja ato karo kududonga karo makane anak acara sedekah bumi. Ya tapi itu menyembah bumi, siapa sih nyembah bumi? Mbuktine tumpenge ora dijejel-jejel nang bumi. Kanggo siapa tumpenge? Kanggo dhewek. Lho kenapa aja kan kudu tumpeng? Karena tumpeng iku pendidikan sing wong tua, bakal urip pengen selamat kudu duwe tuntunan sing lempeng, maka diarani. Semua semangat sak ketemuan yang kita benti beges loh. Lah ya iya, karena tumpeng iku kaya ngapa tuntunan? Ya yes, delengan bae segane. Ngerucut, segane bukan sembarang sega, sega tumpeng bengen arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong adang sega kinki beli kena ucul banyu wudu. Masih ana aja Kang, masih ning wayah adang rasul. Ini adang rasul kan beli padu wong kin aja jekun mau rilok adang rasul. Sing biasa adang. Lho kenapa? Karena sing awit gawe pawon jampi kiwa. Ngetap bata pertama bismillahirrahmanirrahim niati sunadang rasul pawone pawon iman dangdange dangdang Islam kukusan itu gamang salah pala di kamahunku. Ya dari awal. Yo terus ya bagaimana segabli barokah ketika sing awit gawe pawon bismillah, sing awit nyulet geni bismillah, nganggone banyu wudu-wudune beli pegot-pegot. Segane barokah karena akidongane. Sega sekian boro-boro dedonga masake dicolokaken serok banyu serok beras colok empu menti sing masake. Ayo ya beli boro-boro dedonga malang recok bae ngumbangi laki balik ke sing sawah sega durung mateng bae sega lah kasih nyolok-nyolok acan bakal duduk tangan kin mah bari ngerecok bari masak sega barokah sing endi masake bayi sewot ko. Halo are dudu tangan kin meja beli mateng sega ku kadher kari colok beka boro-boro bismillah boro-boro fatihah segane wong bengen subhanallah minimal bakal nyulet bawon ku maca bismillah apa maning pendol korek kari siji nretel bismillah ya kiwa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bari aja mati sih orang. Berapa kali bismillah untuk memasak sebuah nasi? Nah, ya makan, maka segane diarani sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong sing adange beli kena ucul banyu wudu. Lah terus ya kan, bakal wong tes wudu ku arepan apa? Mbayang siapa aja kan makannya sembayangnya dilambangakan karo panggangan ayam gelengan panggangan ayam bakal suguhan lakas yang pating celalang gila. Sikile ditekuk tangane tekuk endase tekuk terus disumsebna kan kaya wong lagi sujud kah? Jadi ya jadi singarane tuntunan sing lempengku apa gage banyu wudu lakonana sembayang. Makanya aneh wak bakana wong sering gawe tumpeng terus beli sembayangku ngajine ning ndi maune yung tumpenge dhewek nguruki anak putu kongkon nglakoni salat supaya apa supaya sadar segala sesuatu ini sudah diatur ning Gusti Allah. Kehidupan manusia lir kaya dene tumpeng sing gede ning sor sing cilik ning dhuwur. Maksude jumlah rakyat sing larat tentu luwi akeh ketimbang sing sugi. Baka sing sugi berarti rada muncuk. Rakyat tentu luwi ake ketimbang kuwu berarti kuwu ning pedit rakyat ning sor ya beli mulai ya iya ya tapi ya sing ana ning dhuwur kudu sadar dah sampian bisa ana ning dhuwur. Kenapa? Karena digotong-gotong sega sor lamun sega sore beli gelem ngalai murang. Lah ya iya kuwu bisane dadi. Kenapa? Karena dipilih ning rakyat. Beli eman hati-hati potel. Ya kenapa? Karena sing arane tumpeng benjang kang bakal ditumpotel. Awas iki. Tumpeng sing dipotel kining sor taning dhuwur.
Hati-hati ki. Sampian sing ningsor mesti tenang bae wae ari rakyat mah. Mangsa repotel sampai kapan lah. Ana beli rakyat dipecat. Lah, kasing bisa dipecat ku ya dari presiden bisa mari ora. Ya ya karena sini dhuwur pasti potel. Arep presiden, arep gubernur, arep pancamat, arep bupati, kuwu, RT bisa ganti bakal kuwune ganti. Mbongkan beli milih maune. Jadi singing dhuwur bisa potel bahkan yang sore orang singing sore maaf beli bisa potel maka tenang sampean dadi rakyat mah mangsa ngara dipecatku alhamdulillah sing bisa murak ya ning dhuwur oh beli apa aneh sok bae titenana bakal sedekah bumi mapak suri tumpang sepirang-pirang durung dipotel mangsa dipotel bakal lebene durung dongak mah begitu lebene Allahumma Allahumma praga poteli kabe ning dhuwur tar sensor dhuwur ceplak 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 ngesor ya santai-santai bae la ya iya wong sugi ning dhuwur bisa murak beli bisa wong sugi bisa bangkrut wong melarat makane wis melarat tabay urip karena sing arane melarat beli bisa bangkrut wah iya kenapa karena durung ana cerita wong melarat bangkrut sing aran bangkrut wong sugi. Nah, biasanya orang terjadi stres kenapa? Gara-gara bangkrut. Ngong sugi terus melarat, stres beli. Dikasih ngawi cilik tekan tua melarat, stres beli. Wis melarat ta bae, wah. Semono melarat e gak ora stres? Stres alhamdulillah. Ya kenapa? Karena yakin maring Allah Subhanahu wa taala bagin kita dipai melarat ning Gusti Allah tapi alhamdulillah. Lila ademe ayeme tentreme urip dadi wong melarat turu waya apa bae lah kasing blolihi bener beli serogar turu sore ya gletak kloyong iya kan mangkat pengajian grutu golongan wong melarat begitu kasruk dodok umat durung dikonci beli sasa iya bener lah wong melarat arepnya saya apa lah kapapa jening umay akhirnya dodok ning kene anteng ora gerasa ora krusuk alhamdulillah surak wong sugi sing teka mene umay durung dikunci sasa beli sasa meneng ning kene ta balik dikit donge teka ngumah panenane wis numpuk ning jaba kabe dalah ke wonge mau ni mene maning beli beli gabae ning jaba kabe turune ning di jaba dirubung lamuk beli atis beli enak kaya konen ko uwis melarat tak sakaneh meneng wo kanggo ngeneng-neneng sing melarat dikit gin bari aja protes bae ning Gusti yo ada ya karena seringkali gula lan panjenengan sami memprotes Allah Subhanahu wa taala ngol pragat sembahyang gel dongem bu priwin-priwinan Gusti Allah hari kita sing sembahyang kita sing wiridan bae angger melarat kayang ayo ya beli mung ora nyeplok bening cangkem sampean. Bengi ki entek ceplok nang kita tumang menusa kaya kene. Tu Gusti Allah cepriwin-priwinan. Ngene Gusti Allah mah karepe dewek ningan. Ki kita ngomong Gusti Allah karepe dewek ki salah maning kene ki. Oh Gusti Allah jajar kangasan wakidin karepe dewek terus karepe sapa? Perangsane Gusti Allah kena diatur pantare apa? Lebih bisa ngatur Gusti Allah. Gusti Allah kiyang udan ya gedeb bragudan. Beli kiyang udan ya diangkat. Ora lagi putak Gusti Allah. Makane urip aja ilok ngatur-ngatur Gusti Allah. Mbo Gusti Allah dipencui bae enggal dina. Grebya gudan ngancil-ngancil wae ya sida banjir ki kaya kinin mah. Ayo ya beli. Begitu ora udan-udan kiamat mbo apa aja jagat lah udan-udan. Tadi dipai udan angger Gusti Allah dirasani diangkat udane angger Gusti Allah apa maning dipai sedina udan sedina beli sedina kini ki jagat wis leglo kapan ya ternyata awan bengi cangkeme kula lan panjenengan sami beli gelem ngalem beli gelem muja beli gelem muji maring Gusti makane mudun para kiai kanggo ngelingaken anak putu supaya eling karo Gusti
Gusti Allah ya aja ditaruh ning guri, taruh ning ngarep. Alhamdulillah ya Allah kita masih bisa ngelakoni sholat. Alhamdulillah ya Allah kula masih bisa diparingi puasa Ramadan. Alhamdulillah Gusti kula bisa jam'iyahan. Jadi kita bisa jam'iyahan karena Gusti Allah, kita bisa sholat karena Gusti Allah. Akhirnya tidak banyak menuntut. Baka kita ane sini ngarep, kita ku sembahyang, kita ku puasa. Kenang apa dadine ku? Jadi depankan dulu alhamdulillah kita masih diparingi hidayah gelem sembahyang. Alhamdulillah jadi kita bisa sholat karena hidayah ya Gusti Allah, kita puasa karena pitulunge Gusti, kita ngaji karena pituduwe Gusti. Jadi segala sesuatu dikehendaki oleh Allah subhanahu, itu yang dididik dan diajarkan oleh para kiai. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang mau bersyukur akan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka didadekakan tumpeng tuntunan sing lempeng, ya beli lempeng-lempeng dikane gamane lah ya iya ya. Jadi jekang ketika kula lan panjenengan sami mengacu kepada tuntunan kang lempeng, acuane acuane para kiai-kiai kula lan panjenengan sami yang begitu hebat menyebarkan ajaran agama Islam, sing beli gampang nyupatani wong. Kenapa? Karena kiai ku menusa kang ngurusi rayate, menusa kang ngurusi umat, beli mangan diempani, beli bisa diwuruki, beli ngarti dikongkon ngerti, beli bisa nyawa diwuruki pesawahan, beli bisa berobat diobati. Akhirnya kiai dipuji, akhirnya kiai dituruti. Kenapa? Karena banyak jasanya dalam kehidupan masyarakat. Maka siapakah kiai? Kiai itu adalah manusia yang alladzina yanzuruna ilan nas bi'ainir rahmah. Kiai itu yang bisa melihat seluruh umat dengan mata kasih sayang di dalam kehidupan. Blilok sengit, blilok dugal, blilok nyupatan. Makane seberat apapun kiai menyatakan itu barang haram, itu tidak boleh, tapi dengan pelakunya para kiai dari jauh sejak dulu masih tetap sopan santun. Beli kaya kiai sekian, kiai bengen maku subhanallah, apa maning nirune kanjeng nabi kari dipatinane be di pangapura sing arep mati loh. Ya kan pernah kejadian ketika kanjeng nabi diupak ning jaran kok sampai ditodong karo golok, karo pedang. Siapa sih bakal nyelamatakan saliramu Muhammad? Kanjeng Nabi jawab, Allah. Pedang murah geletak di met sekin, siapa sih harus nyelamatakan? Gemeter tapi dipateni beli nih kanjeng Nabi. Oh ya wislah semangkata malah mancing ajaran agama. Sok baik cerita kiai-kiai zaman bongan musuhan perangan, begitu kalah dipateni beli beli. Iya kan? Ya siapa maning cerita kerangkeng, ya duku jati serenseng wis terkenal ceritane. Oh. Kiai-kiai pengen kena ini kene musuhe, oh golongan silam-silam siluman. Lah ya iya kan? Lah iya ditundukkan, apa setelah tunduk kemudian diusir, dibunuh? Oh tidak. Wong bengen. Sok baca sejarah-sejarah kiai-kiai zaman bengen. Sunan Bonang perang karo Sunan Kalijaga, dirampok, dibegal. Iya kan? Apa Sunan Kalijaga dipateni? Ora, malah diangkat dari santri. Kiai sekian galuwong kapir kabeh. Kun raka. Baka wong mabok bae main wis pasti ning neraka, jangan pernah memastikan. Kenapa? Karena durung tentu. Kok durung tentu ya kang semono mabok baene, semono main baene. Ya mau begitu bengikin ngaji kok mengke maine mari, mabok e mari, minta juk bae, wiridan bae, puasa bae, menti mlayune. Oi. Lidah mangkane yang kita benci jangan manusianya. Ya tapi ya kang kun ku jebak gawene nyolong bae. Ya nyolong kan perbuatane hari menusane. Loh, ya tapi itu merusak. Ya sampai kapanpun saya akan tetap mengatakan mencuri itu haram. Minum-minuman keras itu haram. Berjudi itu saya akan mengatakan itu selamanya. Tapi bakal karuwonge, ya tak sapa nanti.
Ya tapi itu kesalahan, jelas semua agama menyalahkan itu. Ya tapi ya dibaca Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semono nyolong baene main baene sembayang blilok yang timpani bae jeneng Gusti Allah. Ha isro lamun Gusti Allah sengit patini bae kabisa kaya konone. Wayan tok jagate. Iya Gusti Allah mah diopeni bae bagian kaya konon ka. Ya ora dipaten-pateni ka. Iya. Ya kenapa Allah masih menunggu kapan kamu datang dan bersujud bertobat kepada diriku? Kita sing kejem banget. Beli gelem gak kayak mutar wong kaya kononku. Ya kenapa? Karena kebencian kita bukan karena kemaksiatannya, termasuk dengan pelakunya. Kenapa kita sengit bayi wong mabok? Karena sing mabok tangga, serok anak dewek. Ayo ya beli. Tanggane sing mabok bayi Allah beli gelem mati bocah kaya kononku. Bareng let telung tahun patang tahun putune mabok bae mekonon beli dongane. Mekonon beli. Iya priwene beli gelem modar putu kita konon priwene dong ngakakan ya Allah muga-mugia paring hidayah muga-mugia putune kita si ganti dongane ku hari mau ning tanggane di dongane kongkon gage modar itu berarti kebencianmu itu bukan karena kemaksiatannya sekaligus dengan pelakunya. Iya dan ternyata kita belum bisa fair dengan itu. Sengit ning wong ya itu karena maksiate karena memang sengit ning wong. Gusti Allah ku hebat wah bukan berarti bakal kejahatan itu miliknya iblis, bakal kebaikan miliknya Gusti Allah. Bareng sing ngake sing jahate berarti kalah Gusti Allah ya. Ya beli makonon wah. Gusti Allah mah yang sing kuasa ni Gusti Allah. Ya maling ya sengaja digawe Gusti Allah, sing bener ya sengaja digawe ning Gusti. Loh kok bisa begitu Jakar? Masa mencuri dibikin oleh Allah? Ya terus lu mau apa? Gara-gara ana wong nyolong akhirnya ana pekerjaan dadi satpam. Berapa Gusti Allah ndadek akan menusa oli pangan dari pekerjaan satpam? Maksudnya lamun laka maling ana beli satpame. Ngapain bayar wong jaga tiaman? Berarti anane maling anane cukul rejeki sing arane satpam, cukul maning rejeki ana wong gawe pabrik gembok, pabrik kunci, berapa karyawannya, berapa salesnya. Berarti berapa juta manusia Gusti Allah ngupai dalan tangan gara-gara maling, krungu. Makanya aja teman-teman sengit ning maling ku biasa baik. Ya. Nah, ya berarti Hasan Wahyudin dukung maling jare siapa? Tetap saya akan menyatakan mencuri itu haram. Jelas durung. Tapi karo wonge didongakaken moga-mogia oli pitu dosing Gusti. Ya karena itu juga sengaja dibikin lir kaya dene kita gawe sumur. Berarti gawe ngulati banyu bersih. Tapi begitu kita gawe sumur otomatis kita kudu gawe comberan. Bener beli sumur oli gawene siapa kita comberan ya lamun anaknya kita ngeceprekin yang kecomberan oli beli lah kan oli gawene kita kun ya itu kan dia kotor. Nah di situ ketika ada penampungan yang baik pasti ada pembuangan kotoran lamun gawe sumur lah kecomberane akhirnya dadi comberan kabe. Oh, yang Gusti Allah hebat, Pak. Kita ini biasa beli cerdas-cerdas. Bahkan ada bencana Gusti Allah ku priwin kejem banget di anak akan gempa. Ya kejem sote, bahkan delenge sing gempa. Loh, ya itu kan bencana, itu kan adab jare siapa? Ada bencana sote bagi wong sing kenang gempa, bakal jari pabrik Indomie mah rezeki gede. Iya beli. Lha makane ndeleng iku aja sepojok bae delengan kabeh. Ya. Lah ya iya, kita motoran sing kene mangkat metung jabon tukang dolan gede, ana mobil liwat lakson bot, kitane kaget, akhire ngebrak motore bubak kitane kecedit. Ya, rezeki ta blai. Rezeki ta blai. Blai sote jare sampean sing tiba, jare tukang urut. Jare bengkel motor? Iya, jare tukang adol onderdil motor? Berarti Gusti Allah dina kuwun ngudunaken rejeki teblai.
Nah, putek jawab iki. Makane ketika ndeleng Gusti Allah tetep bagaimanapun Gusti Allah iku Rahman, Gusti Allah iku Rahim. Mung cara emane, cara melase Gusti Allah itu berbeda cara pandangnya dalam kehidupan kita. Kita dadi wong tua, duwe anak entes lara panas, donge esuk rada mending, alhamdulillah. Nembe rada mending, bocah jaluk tuku es oli beli. Bloli. Kenapa bloli? Ya karena kita wong tua, mah weru bocah entes lara panas, nginung es ya tambah nemen. Tapi bagaimana pendapat seorang anak? Emakku medit temen. Bener beli. Emakku kosi kader kita jaluk es baik. Bloli wong tua orang nokokaken eski saking emane apa saking sengite? Saking emane mung sing dieman ki bli ngerti. Kita dipai melarat ning Gusti Allah ku saking emane Gusti Allah bari rada bener. Ndonge melarat ori lok main, ori lok mabok, ana organ wingi ya ora melu sawir, dalah keduite sih. Berarti bisa jadi engkau dipaksa untuk menjadi orang baik dengan cara dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah sampean dadi wong melarat. Alhamdulillah. Cop iya. Ya kenapa ya? Ya kan urusannya apa melarat karo sugih, urusannya apa? Wong sugih aja kan bahagia uripe jare siapa? Apa pasti bakal wong sugih bahagia? Pasti raja masih akeh sing nangis mundus ya kan delengan ning TV wak sing nganggo rompi oranya tulisan KPK kasugi-sugi kan nangis tegemu yuk jare bakal wong sugi bahagia buktine nangis baik masih penasaran yo tegawa ning rumah sakit Saifuddin ku ning kelas VIP sing mancing kelas VIP ku wong sugi ta wong melarat wong sugi lagi bahagia ta nangis bahagia ta nangis malah wong melarat beli kumpul arep niliki kah ora yo gaje niliki wak haji jeng kono dirawat rumah sakit ngendi je ruang VIP kah akhirnya guru tuh wong tuku jati wah bakal wong lara kan niliki ora rombongan kah ya siapa tahu mangkat orang gak apa-apa gue wong melulu kah guru tuh rombongannya cari ini rah singkem siapa ora ya mana beli niliki wak haji ini lagi lara begitu tok tok assalamualaikum kreot buka lawang sing gemuyu sing nili kita sing lara sing nili kising larane nangis iya beli jare bakal wong suki bahagia iya ya kaya wong larate mana bakal niliki wong lara kusi rewel apa sing dirasa ji nanti sih wong lara ji apa sing dirasa ya kerasa kabeh ningan wis karuan niliki orang gak apa-apa rewel kosi ditakoni kabeh waras ji yang lagi timpus je kita ki apa ji sing dirasa ya dugal beli marak laka jeruk laka apa ya mbu ji orang kerasa apa-apa lah menanal sing gak jeruk je bokat kerasa manis kerasa kecut lah ya iya jadi kebahagiaan itu bukan berdasarkan sugi atau melarat kebahagiaan itu terbentuk dari bagaimana kita memanage hati dan pikiran maka pikirannya selalu husnudzon karo Allah Subhanahu wa taala pikirannya selalu qanaah apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah sebuah kenyamanan adalah sebuah kedamaian alhamdulillah dipai melarat alhamdulillah Gusti beli tadi masalah kita melarat ya kenapa ya karena Gusti Allah ku hebat bahkan sampean didadekakan wong melarat cangkeme matane kupinge wis didesain Gusti Allah sebagai kapasitas melarat cangkeme wis apa bege blebes bakal cangkem melarat mah iya beli jare bahasane wong tua mah rombongan cangkem-cangkem pawon gulu-gulu bengawan weteng-weteng segara lakas imbang serem beda karo cangkeme wong sugih priayi banget salamangan bemencre iya beli lah ya iya wong sugi mangane bagingan teman-teman akhirnya susah buang air besar cari obat berserat vegeta wong melarat beli perlu vegeta ajar kenjir benjelaras rob lah ya iya
Wong obat serat sing paling hebat, sing saking hebatnya serat kenjer kan sampai beli ke gunung. Masih butuh kenjer ya kok. Ya iya barang buangin ning kolam lele beli. Wae disamber ning lele malah alok yo. Coba bayangin karo lele apa gutukan kok. Lah yaitu kehebatan dari Allah Subhanahu. Tidak dikakan wong melarat dipai peralatan-peralatan melarat penyakit aduh sok ditenana wong melarat gula darah langka kolesterol lah sok wong melarat-melarat ana sing kadar gula ne dhuwur ana sing kolesterol ana sing asam urat laka kenapa karena blilok periksa iya kan dadi ne weruh kadar gula dhuwur kan periksa beli. Itu melarat ini ngapain periksa selek-lek beka engkau kari-kari pada larani baraya sudah jadi masalah alhamdulillah penyakitnya itu ngeper dewek harap mampir mono penyakitnya mandek sirah harap mono aja melarat apa mangsa ngara diobati sirah ini kono dia makan wong melarat subhanallah wong sugi pengen mangan rada ake beku tutuku obat nafsu makan bener beli wong larat enggak kena nafsu makan erong eblek prakat sih. Lah ya iya yang kebahagiaan mesti ngake bahagian ya wong larat ternyata. Lah ya iya yang durung lawas jaga takbiran riaya. Wong larat ora duwe apa-apa, jangan langka bongkol langka. Beras ngenes beli wong larat. Suara takbir mulai Allahu Akbar Allahu Akbar sing melarate celetok ya Allah sidaraya tak ini. Beras langka duit lagi ngenes-ngenes lawange digedhog tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam kreyot ana apa jeto anu jewa anak kiriman jangan ayam sing emak karo kupateh ki karo kinje duit je sing emak ku berak beli wa alhamdulillah lo lamun uli anjlok banjlok anjlokan saking apane saking berak pirake alhamdulillah nang towaran bokirane kesuwun-kesuwun iki mangkok gage dirampek wa di anjing nang jero gage disaleni bukan hanya sekedar disaleni karena berage dibasu dikit spraget dibasu gula tilap beli ketemu kelambine dewek dilapaken saking senenge saking berage kesuwune beli sepisan pindo ping telu waranang bokirane kesuwun-kesuwun to kader gemung ning tuku jati ku sing kelingan ning emak ku mbok kira dewek sedulur mah bating tok iya berapa kali dia mengucapkan matur nuwun berak beli tapi sok sing dikirim wa kaji jangan ayame kebek bongkone sepirang-pirang kupate dijejer klambine wis dientrep kabeh duite pirang-pirang kedok lawange assalamualaikum waalaikumsalam ana apa tok anu je makaji kiriman jangan ayam je sing emak berak beli ya biasa-biasa biasa kari mancing be dewek tok manang pojok kasale nana ya beli kesuwun beli mung sepisan suwun berak beli berarti mana yang lebih banyak mendapatkan kebahagiaan sugi ta melarat wis melarat ta bae urip bari bahagia ya iya ya tapi kita mah jekang bagi melarat geboral loman beli kaya wong sugi seboral-boralane wong melarat seloman-lomanane wong melarat kadher ning kantonge ana 50.000 loman paling dibelanjakaken 30.000 iya lah ya iya bak wong sugi semedit-meditane kantonge 5 juta sewarung keborong ngemakane oh ya, ya berat tuh ada di wong sugiku wis melarat ta bae bari aja berat-berat temanku nah itu mas aja ya sok bae wah wong melarat duwe sawah 100 bata masih zakat masih bakal melarat wong 100 bata kata roli wolung kintal paling duku jati ya pengpeng oh seton seton kuparine diserawat karo sepatu gemang semuraga kata prari merayang-merayang makanan sih ya paling oli limang wolong wolong kintal kongkon zakat wolong puluh kilo ya kecil wil zakat sing rada antep kan sawah atusan hektar donge waya panen oli rong atus ton bila zakate ngarani beli wolong truk lah bakal wis wolong truk mah yang kok dikit ke Gusti hari semene mah abot beli makanya wis melarat tak beli abot urip
Ngewong melarat ngingon-ngingon ngingune, ya paling bakal wong melarat ngingune ayam, iya beli ngingu ayam 10 wis gede-gede, kiai bengen sing lagi kita mondok dolan mengumah ngormati kiai nyembeli ayam wani beli? Wani beli? Wani aja maning siji telu getek sembeli kanggo ngormati yang ngingune ayam, seruk ngingune sapi duwe sapi 10 kiai ini teka dolan, wani nyangoni siji duh makannya melarat tabai kuis nah karena durung tentu kuat kulak lan panca dengan sami urip wis anak ukurannya dewek 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 maka bersyukur kepada Allah subhanahu itu yang diajarkan supaya apa? Supaya menusa sugia melarata uripe selalu bahagia. Orang kadang-kadang sing wis terlanjur melarate ora apa-apa Gusti, kita urip ning alam dunia blenak, sengsara, asal engkone manjing suarga, enak temen. Mune suargane sapa? Mbak uripe sengsara, uripe blenak, tekan kana dikamplengi pisan. Ya kenapa aja kan? Dadine kita sengsara, kita blenak. Kenapa? Karena kita tidak pernah terima dengan Allah berikan kepada kita. Makanya geblenak uripe. Sok sing ngucap alhamdulillah terus-terusan duwe duit alhamdulillah laka duit alhamdulillah hilang duit alhamdulillah lho kok begitu ya sampean ngucap ngal subuh kan rabbana walakal hamdu alama kadait Gusti apapun yang menjadi ketetapanmu akan tetap aku puji terus-terusan ngerengkin ngomong alhamdulillah kepokoli bagian BLT alhamdulillah uli maning sing ora uliye ngerasani kubu kita madudu dulure dadi ora uli iya bele ngakire akire gampang nyalakakan wong sejidoh kenapa? Karena saya yakin tidak ada kubu yang bercita-cita untuk menyengsarakan rakyatnya semua kubu berusaha bagaimana masyarakatnya hidup sejahtera namun kadang-kadang masyarakatnya sing salah tangkep kuwun je wong sugih ya kuwune gak wis blenger ngitung kuwun karena datane kudu oli gawene kuwu kuwu tinggal nerima data diseleksi sing urip endi sing langka endi akhirnya dicek ulang sing mati coret 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 ganti aran gien 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 itu bakal rezekine kebagian tutur rezekine aran dianjingna ping 4 ping 5 hilang mandi ya iya tapi bakal wong sadar ya wis bakal rezekine dudu ning wayahe kita wis endah tanggar ngrantah sepocong lah kasing menggawe lah kasing mekaya kita mah masih ana rezeki sing sejene adem weteng mekono mun mah sampai tekan RT nih RT apa ayo kono rek wayah pupukan anggar kepupuk dong BLT ora ilok oliku ayo ya beli ya kenapa ya karena kita enggak yakin bahwa sing bagi rezeki ki Gusti melalui malaikat Gusti Allah kang arane Mikail benar iya makanya Mikail kok wawaran Ijroil Ijroil wis entok bocakin ki rezekine kapan mulai kau mengke karis teguk banyo teka Ijroil blados ceprut jadi koordinasi malaikat kebeli padu ceprut ceprut bayangan Ijroil ke takon dikit nih Mikail Mikail rezekine bocah kunku masih-masih tekan minggu maning ya dawa nah ya iya malaikat karena koordinasi ye. Ketua tim koordinatornya siapa? Jibril alaihi salam jadi bakal bicara koordinasi malaikat paling hebat kok Mikail wara Ijroil tok rezekine cabut Ijroil panggil roket ati catetan nanti ke catetan mana ngekakan mukar nakir nuker nakir deleng catatan karpe dewe kampleng wis jekin iya kan lah ya iya kan nuker nakir setelah melihat catatan dipertanyakan marabuka wa manabiyuka selesai mana kirime Mang Malik apa Mang Ridwan anak koordinasi koordinasi orang yang kita kan laka koordinasi kita sembangun dalan dikeduki gue pasang ledeng ya sesek beli orang dalan bener-bener dikeduki maning ya berarti kan kurang koordinasi gunku lah ya iya dalan makan nih Gusti Allah beri bakal salam bagi
rezeki wis ana Mikail yakin rezekine semene yakin rezekine semene arane kien lahir sing mbok arane kien bapak arane kien genai ning duku jati rezekine awit lahir sampai tekang pragat ana semene wis kecatet kabeh. Makanya wis kali menengah bae katutugaken kah. Ya tapi jekang sabar ku jekang ambane segara biana pinggire sabare menusa ana watese siapa sing watesi bengene ku. Nunggu loke pada gawe wates dewek-dewek. Ya yang enggak ada sing arane sabar ya langka. Wates wis tanggung gayae sampean wis bisa sabar dadi wong melarat sampai tekan umur 70 tahun. Alhamdulillah. Melarat bae tapi stres beli. Beli dong wis 70 ora sabar jekang ya dikane maning 70 tahun dadi wong melarat apa bisa sabar kader kari dela maning beli sabar si priwet. Kau mang mati-mati jadi kama yang angka. Lah ya iya. Jadi dalam kehidupan gula lan panjadangan sami Islam didik gula lan panjadangan sami untuk apa? Untuk bisa berbahagia sebagaimanapun kehidupan kita. Tidak ada kakan wong melarat alhamdulillah masih bisa bahagia yang bukti ini bengikin masih ngakak-ngakak baik semua melarat ya kurang ya si nganteng-nganteng ngebunyunya kira-kira melarat biasa deh. Dia bakal wong sugi rata abut gemuyuk. Iya. Ya kan wong melarat kan gak punya beban asal bisa ngakak-ngakak. Siapa tahu utang durung kesahuran kabeh kok. Lah ya terus tenang apa ya utang tunggu utang ana duit tak sauri. Lah ka duit ya priwen sih. Padu aja diajak tukaran be sing lagi ya. Mun mau wis karuan duwe utang ngancil ya kaya wong yahan. Aja melang. Kadur utang semono. Ya aja melang sote ning kono sing ora ngulungna duit. Kan mengulungna duit ya melang beli nyaur kuningan. Lah ya iya. Kadang-kadang kita ne dewek ora mawas diri, wis utang pirang-pirang piknik kan teman-teman. Jadi kadang-kadang yakin ki wong duwe utang apa mong nyaur utang. Nang baka asli sampean beli kuat nyaur tekan akhirat masih ditagih wah. Ya tapi kan ada jakang pertanyaan, nah pertanggungjawabane. Nah, di akhirat itu ada bertanggung tapi kan bakal sampean asli melarat kan bisa jawab kenapa sira beli nyauri utang ya bongkane ndadek akan kita melarat srok sugi tak sauri kabeh asal asli melarat dikane kiwa mun mau ngomong melarat beli kuat nyauri utang yo unggal dina upload ning Facebook baso guys engko maning piknik guys piknikan teman-teman memanganan teman-teman nyauri beli ya kongkong dibeli sesak si ngutangan itu akhirnya kan gak bisa status mani ngono jalan-jalan makan-makan utang mau beli dipikiri gak namakan nih Islam ngajarakan gulak lan panjenengan sami dalam bab hutang apa kanjeng Nabi dawe bakat duwe utang kanjeng Nabi ngucapin na'udzubillah Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku terlilit hutang. Dadi Kanjeng Nabi mabaka utang guna udzubillah. Wa yen ngumate utang je alhamdulillah. Alhamdulillah di asisi di sira. Wong 5 oli 2 jutaan ya bang syariat ta ora. 10 juta kan dibagi 5 ora kan. 2 jutaan kone sing nagih ketua kelompok. Jadi syariat kuarane baik nagih makanya iblis kok. Nah, makanya jangan sampai tertipu dengan istilah-istilah syariat lah sing ini lah. Wong bang jebang syariat. Syariat apa ya makonon-konon iku. Ya syariat kuaturan. Jadi ya bukan hanya agama yang punya syariat maling gak duwe syariat gua. Nukun mau bakal-bakal syariat berarti agama banget ya enggak juga lah. Ya barangnya doktrinasi semua konon akhirnya memangan deh apa di beda-beda bakal mangan deh pelem orang ngerasa oli ganjaran kenapa bakal mangan korma gue ganjaran banget gitu loh ya beli bakal nginung banyu duku jati ya biasa be gelegok tapi bakal sing dinung banyu jam-jam uduh mau depe kemana mengkiblat bareng waca donga sedawan-dawan nah apa bakal nginung sumur dewek kari gelegok-gelegok baik. Ya tapi zamzam iya zamzam banyu hebat saya tidak bisa memungkiri itu dan tidak mungkin saya pungkiri tapi nginum banyune kita ya pada bae banyune Gusti Allah ya iya
wiwitan besekin meduwe agama bakal wiwitan cemara indek wong Kristen. Apa dosane wiwitan? Awit kapan wiwitan duwe agama kimanu? Iya bele. Ngajaman tekan sampai ya sampai dengan kesenian juga sama. Organ sandiwara itu haram, itu kafir. Awit kapan kesenian duwe agama? Bakal aku organ acara, oh acara masjid ya, oh sidahan, nembangi organan. Apa bedaan? Apa bakal dume, bakal lagu Arab, lagu Islam kan? Ya enggak juga, wah. Lagu ya lagu. Laka Jawa, laka Arab, laka Inggris, ya lagu ya lagu. Kadang-kadang ustad ya bakal ustad, di ustad di lagu organ dihapus sih kabe. HP ini bakal ditelepon munine intai. Mis kau yang iya iya aku suruh. Yang ngerti be beli nih tembangan kun. Ini lagu Islam ya dudu lagu Arab kunku. Lagu Inta itu siapa yang nyanyi? Nancy Azlam. Agamanya apa? Yahudi, Kristen kunku. Cerita apa lagu Inta? Ini ceritakan wong wadon ditinggal lanang beli balik-balik dari tekente ini tekangkapan be tekan. Jadi lagu Inta iki beli kaca kapira karo lagu Rangda ABG kah? Bro lagu Rangda ABG kah? Endeke Dianani kah? Sing tek tong ton bae sampai kapan hubungane mader kan cuma seneng duite wah 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 pribe ini maning digane ya ya kun contoh kun dadi sing ngarane lagu ya lah keagamane kecuali solawatan beda urusane solawatan gak dadine sedep kan karena lagune kita ya lagu kanane ya ngangger mekono ora sallallahu ala muhammad sing awit kita cilik beli esok lagune digawe menglagu mene enak solawatane gaya sundaan Allahumma sholli wa salim sayyidina wa maulana adada ma fi ilmi lahi daimatan kan enak dadine lagune ku alhamdulillah bakal nonton organ pas sholat nonton sandiwara pangotot bakal wayang ngaji sikil mangkate waya sedekah sewu perak metune syukur hari ngaku marah nang seneng herang wogene kejujur-jujur kah layai yang subhanallah sholawat ketika digawe karo lagune kul alhamdulillah sholawat dengan lagu Sunda enak lagu es lilinan enak Allahumma sholli bari ditabui kah ya itu mah sholawat iya dipriwekakan bagi yang ngarane sholawat supaya rada resep digawe lagu akhirnya sholawatan sing dawa apal kabeh istighfar dawa apal ngabe lempai astagfirullah nanti mang ya gampang apalakene serok dipai astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya mang sapal apala akhire nembang astagfirullah rabbal astagfirullah lagune kita ku hebat hebat wah ya siapa tahu lagu kintoline dicolong ning organ ning bendongan karet rambatan wis mangsa ketemu adik kandar lagu dicolong iku ya iya lagune sulis ya kan ya toiba ya toiba ya dawal ahyana istaghnaik walahawa nahdana
walahawa. Urip li dicolo. Bang Thoyyib, Bang Thoyyib, mengapa? Iya tadi bakal urusan sendiri stoknya Indra. Indra Mayu mah apa we ditembang akan. Kejadian-kejadian sing ana wis dadi lagu kabeh. Sing awit lagu La Pucuk ora kelingan. Oh lagu La Pucuk wong lanang ngelan rawati duit tarong penting pangan La Pucuk gletak nabe pangan kucing garong tarong ning dhuwur totol manuk dedali. Makane akeh wong lanang sing lara atine ya kuwun awit. Iya kan? Lah ya kaya sing wadone ngerasa sengsara, ya mangkat mang luar negeri akhirnya dadi jeritan TKW. Iya kan? Lah iya nangis bae sambate karo layung biru. Iya kan? Rong taun ning kana tekang omah rong taun kirimane entok. Akhirnya pada ribut karo mertua. Ya bleh. Lah ya kena ngapa bleh pegatan karena abot ning anak. Sampai tekang dilewani ragula bine ngrewangi dagang kangkung. Ndodok jentul dewekan kaya wong kekecos beling kenapa kelangon iya kan semua kejadian memang diangkat lagu itu dari mana muncul melagu itu muncul dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kin wong lanang karpe dewek iya kan akhirnya metu lagu lah apa aja kang lagi budek. Sakane wong wadon sengit ning lakine mang sangarang ngombangi paling ngongkon artis laki budek 50. Kenapa? Dugal karo laki beli wani ngombangi. Akhire ngongkon penyanyi beli seragam laki budek, beli kabran, nasibe badan, duwe laki wis budek rada. Jadi Indonesia itu selalu punya cara beli wani ngomong dewek wakil iya nah, ya iya makanya subhanallah wong lanang waktu kin sengsara wah wis dubrak abrik kabining lagu iya wis dongol laki budak dongol maning rangda kali menil wis kliwonan kliwonan napa sobut dukunku ya kenapa ya rangda kali menil beli orang laki pamit permisi Arab kliwonan ning kebuyut sebelah kulon eretan sing omah dewekan sarungan kuplukan pinter sulap bisa bonceng rambut wis remek wong lanang rawati duit ketangguhan kabeh dia yang lagu kun kau lah selimpat te wong lanang ning jok motor duit eketan atusan giliran rabi sing jaluk jajan andalane alesan dompete wes ketemu kabeh wak titen gara-gara lagu bengen matu kori aku laka sing takon nota duwekin kaji gaul beli ditakoni nota neka iya orang kaya kan kaji gaul ke suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni duit modal ngongorea entok kanggo iya itu sebagian dari metodologi kehidupan ya makanya subhanallah hebatnya wong tua kulak lan panjenengan sami menyebarkan ajaran agama Islam bukan hanya dari jamiahan bukan hanya dari pengajian tapi melalui semua lini kehidupan keseniannya dikuasani dalang wayangnya kiai bayangin lamun wong Islam haram jadi dalang wayang kok dalangnya wong Hindu bahkan dalangi wong Hindu pasti mereka menceritakan tentang kehinduan tapi sekian dalang labayangnya Islam kabeh malah kaji ning celeng mahwa iya kan bahkan dalang wayangnya kaji cungkringnya gang waca bismillah
sampai hebatnya Sunan Kalijaga itu pangerane wong Hindu Buddha kalah blisewon. Kenapa? Karena kehebatan Sunan Kali membuat sebuah lakon cerita bahwasanya Betara guruku adine Sang Hyang Wungud. Karena bengen waktu Sang Hyang Tunggal duwe anak ikut dudu wujud manusia tapi wujude endog. Kang abang-abange dadi Betara guru memenekakane dadi Sang Hyang Punggung, sijine dadi Sang Hyang Wungud, putihe dadi Sang Hyang Rancasan. Endog disigar loro kedadian suwarga Bandang karo Manikloka. Begitu hebat Sunan Kali, Betara guru melayu dihajar Semar. Kenapa? Karena Semar ngopeki jimat sakti karang arane kalimatus syahadah. Secara tidak langsung dewakanku kalah karo wong Islam. Ngora sewot yang hebat gawe lakone. Hebat gawe lakone, nanti dibedah keturunannya. Karena dari kesangyangan itu tetap dari Nabi Allah Sis alaihi salam. Sis duwe anak kembar loro, si jine Sayyid An-Nur, si jine Sayyid An-Nus. Mung karena wong Jawa alif nan wawo ro diwacane Anwar, alif nun wawo sin diwacane Anwas. Jadi anaknya Nabi Sis diarane Anwar karo Anwas. Weh suara dadi masalah arep kastiman arep darka. Nih pokoknya duwe anak kembar loro, Anwar nurunaken para sangyang, Anwas nurunaken para nabi. Ngujareki ceritane ku Anwar ku arane Sanghyang Nur Cahya, Cahya duwe anak arane Wenang, Wenang duwe anak arane Tunggal, Sanghyang Tunggal duwe anak Manikmaya Betara guru, Manikmaya duwe anak Brahma, Brahma duwe anak Brahma Sada, Brahma Sentapa sampai Sekutrem. Kok Sekutrem duwe anak Sembrana, Sembrana sampai tekang Manumayasa, Manumayasa duwe putu arane Begawan Sakri, Sakri duwe anak Palasara, Palasara duwe anak Abiyasa, Abiyasa duwe anak Pandu, Pandu duwe anak Arjuna, Arjuna duwe anak Abimanyu, Abimanyu duwe anak Parikesit, Parikenan, Yudayana, Yudaya, Kajaya, Amijaya, Rawis Rengga sampai Panji Amiluhur, Panji Asmara Bangun, Munding Sari, Munding Sasi, Munding Wangi, Prabu Silih. Semana ngerongok nabi dikit kadar ilmu duku jati kini kak pedang kene maning ke. Oh iya oli ya kene mau nih kak. Iya kau benjang Prabu Siliwangi ketemu karo putri cantik anake Ki Jumajan Jati alias Ki Gedeng Tapa raja kerajaan Singapura. Singapura bengene Cirebon. Ngendi jekang Singapura ku pasar Celangcang belok kanan ana desa arane Sirnabaya blok pertama arane Singapura. Kun kekuasaannya siapa? Kekuasaannya Ki Jumajan Jati alias Ki Gedeng Tapa. Siapa Ki Gedeng Tapa? Adalah santri Maulana Isa yang dulu bergelar Syekh Jambu Karang. Dwi anak Madon. Siapa? Nyi Subang Karancang. Dikawin ning Prabu Siliwangi setelah dadi santrine Syekh Gatul Kahfi. Dwi turunan Walang Sungsang, Rara Santang, Jaka Sengara. Kuwi langsung sange duwe anak lanang telu, Muhammad Arifin, Pangeran Jati, Pangeran Carbon. Sing wadon siji arane Pakung Wati. Saja AO paling duwe Pakung Wati bae ning kono mah. Ya iya kone Pakung Wati duwe anak, duwe anak, duwe anak sampe tekang, ya sampe tekang mene nurunaken mengwilayah Krangkeng. Kurang ya iya buyut Krangkeng ya kan Ki Batal Lumut kan duwe anak wadon loro kembar Anjas Mara karo Anjas Mari dikawin ning Sultan Mata Ngaji. Konene duwe anak putu nggih ya kan pondok pesantren Secerbon ku anak putu Krangkeng mene tua asline mening kene ku ya mbuh saking tuane dadine pada lenglot di lokeh ku. Lah ya iya, jadi ketika mengacu tentang sejarah keislaman cikal bakalnya dari mana? Dari Ki Danu Wardaya. Siapa Danu Wardaya? Ya Pangeran Bata Lumut. Ngendi ya gula tanah dewek. Ngendi ka wong sing kene nek kita wong sing anak-anak mesti kutotok akon kun kono beli baik. Yang kita nebe oleh ngulak sing kene bengene. Diulak kene didol wong kene maning temen gak?
Ya iya, ada makane-makane para kiai itu hebat didik anak mutune akhirnya berdiri jam iya telung jam iya dadi siji hebat tuh ngana-kana jam iya tukaran baik kanak-anak pun mahunku kita kandani kanak nah ini buka teradam ini yembu ya iya yeskin madadine beli tukaran wis kagok biayai tanggung gaya ya ora. Oh, saya jadi kambulna beda di siji ora gampang kok tukaran maning ora. Ya nabe ya memang tipu daya setan seperti itu. Tapi maaf, setan tidak akan pernah menang sampai kapanpun. Anak kiai hebat duwe anak lima, setan teka, wong tuane langka, tukaran anak lima. Jare setane sira sing tua sing gopeki. Jare sing siji ne sing nome dibisik maning bagian kantua kok orang ngaji bengine kok. Sira sing mondoke lawas sing sijine kan mebungsu bagian pinter aga ning kono sing duwe hak akhire anak lima tukaran beli geger beli ribut beli begitu ribut anak lima menenge ning kono beli beli kin plesat nang tukaran setan menang prangsane menang loh ternyata ya ternyata sawise tukaran kin ngali mong Dremayu sijine mong Cirebon sijine mong Kuningan akhire Islam sing mau ne siji ngamprak gak anake kiai mang sangara gawe diskotik anake kiai gawe ne pondok anake kiai gawe ne tajuk gawe ne madrasah akhire Islam kang mau ne siji akhire blaratan nepak batuk maning setan aduh makanya setan sampai kapan bagaimana semenang daya iya ya walaupun setan punya izin diizinkan yang Gusti Allah apa pengennya la uhwiyannahum ila jahannam isun pengen giring anak putu Nabi Adam mancing neraka jahannam sok bakal bisa jari Gusti Allah apa maning jaluke andirni ila yaumi yub'atsun matine kita engkau kari-karian oke jari Gusti Allah dadi proposal iblis kuwis di ACC kabeh Gusti Allah kiwa makane aja macem-macem legal bocah kun gua ngganggu wis duwe SK kan mah nah makane dalam kehidupan kita manusia itu ada makhluk kang wenang lara beli bakal mati kenapa karena sebagiannya turunannya iblis. Ya iya kayak Sayyid Anwar datine kembar karo Anwas kenapa? Karena si jine anaknya si Timulat, si jine anaknya si Tijelajah, Jelajah anaknya iblis. Kembul karo Nabi Sis makanya diwe anak Anwar nurunaken sang yang makanya sang yang iku wenang lara beli bakal ngana SK bengene kiwa. Ndika mengotote bae beli buru SK beli buru apa? Ya kader jauh bisa kulhu karo ayat kursi benyiloro kidul diajak gulat ya sirane siapa karo setan gorong-gorong bayi turun tentu menang sih lah kok iya jadi jangan so hebat-hebat banget lah setan orang susah dilawan maning ku nela kepegawian temen ngelawan setan loh kenapa aja kan ya daripada kita repot ngurusi setan para kabeh karo Gusti Allah setan yang kebetiba ke kita para karo Gusti Allah meneng ning dukun jati pengen nalukakan preman dukun jati wah ya pegel wah gelatin be bibitan preman lu sapa kun terus baturana preman receh di masa wania bener beli yang golongan jin setan berkayangan iblis si cilimin kendel boga yang wedi kabeh karo Gusti Allah kita ne parak karo Gusti Allah yang ngepir mesti ramah ngelawani setan lah kepegawian yang ngurip. Jadi dekatkan saja dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendekatan itu diuji. Wa. Beli diuji beli patung ngandel, pragat ya ora dites bener li. Mbengen ana santri balik sing pondok pesantren, tekang desane muruk ngaji. Begitu muruk ngaji ternyata masyarakatnya masih nyembah wiwitan gede. Santri gundam kinti priwen-priwenan masyarakat nyembah wiwitan. Nah akhirnya dia santri mau babat wiwitan gini masyarakat geger arti babat hati-hati je babat pun maaf ke jin ya ke setan ya Allah yang akan mempertanggung jawab ini lillahi ta'ala mangkat santri cek golok cek wadung itu ngadepan wiwitan gede ya ternyata bener wak golongan setan si cilimin kendel boga setan belek setan yang klekek wisari setan belek setan yang klekek kepret ya kepret ya kan nolah ya lah ya iya iki panglimane sing blegedeg grut alon satria tumindakmu
aja bang-abang cenggiring ayam, aja malang lintang kaya anda, wis tak ukur sepira kandel kulit yang saliramu. Oh, satriane kan siap, panglima denawa isun sinatria kang bakal babat tempat panggonan saliramu. Iya, akhirnya perang beli satria karo buta kira brata grutuk nung satriane metuan pondok beli langsung bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar. Wih, lamun sandiwara malampu ki mati ki batin ki. Iya, yang mungkin madudu sandiwara orang ya. Ini makanya gelampu ya orang pet nih kan. Akhirnya begitu diwacakakan kulhu, ya, apa yang terjadi langsung wah panglima anjlok tumiba ing siti buntala sembari ngucap tobat. Nusa sabta kulina jalma sabta turun pitu kulina lawase jalma manusa turun pitu kita beli bakal ganggu anak turunan yang manusa. Iya ya lamun sandiwara ngonon wak sampian mayong pengajian ya masuk ututuk na sandiwaraan ora ya yakin mah contoh bae contoh ngonon ka ora. Nah yang gluntunge panglima mau apa ngucape ya wis ampun tapi hati-hati ampune iblis belum tentu nyerah bagin wis ampun mending hati mama sing grunek sing arep liwani sing guri jerana ngukurane itulah iblis ya wis ampun tapi tak turut apa kang dadi penginan yang satria. Tapi wong mangkat sing panggonan ki beli gampang. Hari kita sing mangkat beli dadi masalah. Tapi anak putu ningsun wis maton panggonan ning kene. Dadi isun butuh waktu kanggo ngiring anak putu mangkat. Pira njaluk waktune setahun kesuwen. Jare satriyane iki. Rong wulan kelawasan. Seminggu oke tak jumponi janjin yang saliramu seminggu linggar saking tempat panggonan puniki lamun seminggu beli gage mangkat bakal tak cukul akan gelagah alang-alangan. Akhirnya satria balik beli permisi konon oh, sandiwara mah permisi kita buan mani ngorok ini sinjang kirut sejati neng wayang jajar gunung pinayungan. Nah, akhirnya satria mangkat iki rombongan panglima iblis jin setan merkayangan nyerah ora malah gawe reka daya bahaya kita tinggalaken tempat pian harap luru panggonan ngendi malu ning asem rungkat wis durak-urakin ki ora wis angel kene luru genake nggo genake wong wiridan kabeh pinggir laut. Iya, sok bae wasi ngawit pinggir wetan tekang pinggir kulon. Isi wong wiridan kabeh pinggir laut. Masih sok ditenana sing ngawit mana? Jabal Lor Krangkeng, sing ngawit asem rungkat dan Habib Keling geser mene ana Buya Syakur Yasin geser mene meng wilayah Dadap ana rombongane. Iya kan? Ning wilayah pinggiran laut. Ya, geser meneng Junti, ana maning tempat wiridan, geser Glayem, geser Majakerta, anak kabeh sampai tekan mentok plentong Sukra. Wis putek setan gini Dremayu ki wa. Oh, ya sumakane begitu pun kan wis gara gin mah angel pindae. Jadi priben wis gin mah. Hari bocor nem kun wis anger, jo sepira hebatnya sepira teguh ga. Bahkan ning duit megoyang gin ki. Jadi wis asesin bae proposale ACC wis. Wah, akhirnya ACC beli proposale berbel. Ya mari beli ngancil-ngancile proposale lancar jur. Iya satria mau. Ya dari ya begitu balik tekan rumah kan wayahe muruk, listrike muni, ledeng duyurung bayar. Putek beli sing endi bayare ya Allah. Akhirnya mbayang prakat sembayang Allahu Akbar wiridan illallah 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 prakat sembayang sajadah dilempit pak blara isine duit wah iba ka sajadah dibuka isine duit ya wis kin alhamdulillah ya Allah rezeki kin
yang uang bakal oleh duit barang sana dia ke dewek kabe yakin kan oleh wiridannya kita oleh lebih bisa ngajaman yang kunsing sekedar kadang-kadang kita sih ngaji duntang sih karena mobilan mobil kutu bensinan kayaknya begitu menerima amplop ya masih mikir wak bakal acaranya model kayak ini wak. Ya kenapa mikir yang oleh mupuki gak luang gini. Ya lah mesti gawe acara kubu, diundang ning kubu, diamplopi, tekelep kabeh wong kader duite kubu akeh. Barang kin duite panitia ora, beli sekabeh sing nyumbang wong sugih, rangda. Beli duwe pekaya, duit mung-munge 10.000, nggo belanja putune, barang panitia teka ya wis jelas. Apa beli dadi ri benjang gitu. Nah makane bakal rezeki aja dijokot kabeh. Ana rine bersin anak unku. Barang kun madu mengungkap saja ada orang rezeki kita akhir mah akhirnya lep kabe orang nggal dina sampai kelalen harus dapat bibitan kah lah ya iya makonan bakal kakek namplop kelalen niat ngaji nih mah sing penting amplopnya gede besin tuh gulatanek ya akhirnya kan tekan kita nih kegawa Hasan Wahyudin donge tenar masang tarif emang kita nih listrik berapa takoni panitia nih panjer beli nih gitu aku sakanya gak ngebeli bayi malang beli teka aku iya maka aku lah mau istilah kau urusan wak model kayak kononku urusannya apa ngaji bareng-bareng belajar sing penting gula anak waktu siap konon bakal bisa ada catetannya mamang sangara tek coret ku paik ya barang SES sih pengennya aku sekelas pengennya aku wak paik jauzi. Iya, gue ngebel mana, wis tenang, kok gak tekan kono, dijemput beli, jemput kayak wong aduan nih, ke Sherlock bisnis, kok gak ketemu, wah muter-muter Duku Jati, sing pengen gak sering muter-muter, kayak engkene, sing ngawit 93 sampai 97, 6 atau 3 tahun, 4 tahun, hampir 5 tahun gue muter-muter kayaknya, sampai tekan kuburan kayaknya, kuburan kabe pengen, iya ya pegawainya mau konon sih iya ini kulah kok wes ayo mana tak gawang kuburan duduk akan sama wengi-wengi ini kono kan bengen mbak bari apa duduk akan yang lingkini dongekin ngerti oh iya ternyata uang bisa buruk karo Gusti Allah bakal wis laka siapa-siapa bakal jadi wiridan masih ake baturin semua no rame hega ngantuk di kakiongan serok wiridan yang tengah-tengah kuburan ngarep kuburan ningguri kuburan ngiringan bisa turune. Udah pikiran ngamprak kini ilo-ilo kak kini iya bagian wajah lah ilah ilo-ilo kan bayangan kuburan ini ngarepin meletak ini wah plekah terus dongo lelete ayo suruh garap ngomong apa maning begitu lagi enak-enak wiridan ilo-ilo angin santer blekodak ini ngadepan ayo suruh garap melayu-melayu menti wajah la ilaha illallah maunya biasa genekan la ilaha illallah dau wa ana Gusti Allah hanya kepadamu aku memohon ya Allah aja sampai dileg golongan kin ya padahal mah setannya gaya rugi wak ngeleg wong lagi wiridan wong lagi sembayang wong lagi wiridan ditekak ning setan manjingnya menti matinya manjingnya menti suarga ya rugi beli setan ria ngarep bawa mengerak aja teklekak suarga bisa nuli ya mang sangar wangi wah setan ya kesro mang setan ku lagi luru batur mengeraka kinki nggak makan ya di kawiridan beli tekak setan ku ngeper setan ya lagi wiridan tekak mati kau nenek mancing suarga yang mau lagi wiridan rugi beli setan ya rumah sangat sampai kapan mang semenangah setan mang setan ku paling sengit nih wong ibadah bisa beli mati nih beli bisa setan ora duwe daya upaya apa makanya santai pak kari nyungsep deh sing bener wis wiridan sing bener alhamdulillah itu yang dididik oleh wong tua kulak lan panjenengan makanya santri diuji wak begitu duitnya nyumber ya kelalen tugas awal 40 dina lawas tinggal ngungkap saja ada duit akhirnya kemusyrikan terus berkembang segini kadang-kadang makonon sing gawe jahat berani berkuar-kuar kenang apa sing gawe bagus nutup baik
Lah ya iya, kita enggak bisa menyalahkan dai-dai sing sekarang kapar-kapir kapar. Kenapa? Karena kita sing pinter ya, meneng baik. Laka sing gelemungkan ning panggung. Akhirnya bocah goblok beli sing metu ning panggung. Iya kan? Ning dokter bisa diketahui ku karena pasang mambor. Bidan bisa diwurui pasang mambor. Kenapa sing ahli fikih, ahli jurmiah beli pasang mambor? Ahli fikih, bab sulamu topik, senajan separo, pasang mambor. Supaya wong ki weru menti kita takoni. Lah ya iya, di saat kejahatan itu merajalela, kenapa kita yang membuat kebaikan diam-diam bae? Ya walaupun keniscayaan, la yazalu min ummati ta'ifatun zahirina 'alal aq, tetap akan selalu ada dari golongan umatku yang akan terus menegakkan kebaikan. Kebaikan tidak mungkin pernah kalah. Asak bagen merajalela jokang tempat kemaksiatan, diskotik, karaokean, beli bisa angger kalah karo jamiahan. Jumlah pengunjung karaoke sok ditung karo pengunjung jamiah, ake jamiah apa urusannya? Lah ya iya awur kan jerame ya beli kaca kapira karo bengikin kan terga ya beli ya wingi mah jerame ya rame gak campur wong dagang belikin memurni wong kabeh. Ya tapi kalau mau nato artis nasional dah bahkan nasional ngedune karo nasional mani ngajak karo kita. Makaro kita ya organ lokal, wani nanti. Bahkan nasional, yang kok ya ini nasional man? Ya rombongannya Gus Baha, ya kan? Habib Syekh, ya tewas roh. Bakal Habib Syekh si metu, selapangan kebak. Ya kalah mau natalah kapapan. Itu tetap kebaikan tidak akan pernah terkalahkan. Bali jekang wong piknik bilang, ya apa Bali? Berapa? Mekai kedelengan. Daftar kian 20 tahun maning mangkatek. Kalah, nggak mungkin kalah. Itu kekuatan Allah Subhanahu. Ini aja melang lah, aja watur apa maning duku jati. Yakin wis kita mah, percaya bangang duku jati. Menyen kentong adang tajuk bedugan neng masjidku. Bener beli sih kita ngomong. Ya bakal kentongan naning tajuk, bakal bedugan naning. Ya bener kan? Ngaus. Lala kemuyu jadi kami kan. Lah ya iya, kita terus membangun. Ya kan, jangan sampai terkalahkan dan tetap sampai kapanpun tidak akan terkalahkan. Selalu ada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan kebenaran di dalam kehidupan. Kadang-kadang sampiane sing karepe dhewek ki maning. Bakal wong sing ora bener kawin maning kok lakah sing ngomong, bakal kiai sing kawin maning geger sirane ge maning. Ya bakal gene penjahat kok nenek anak putune jahat kabeh, bakal gene kiai kan bagus. Turunane iki. Lamun jago ke Bangkok murni kun. Ngrabine siji ya setitik beli anake. Ya iya, ya tapi ya sampai ya priwin sur. Ya ini terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa mereka yang melakukan kejahatan berani terang-terangan, kita yang melakukan kebaikan masih umpet-umpetan? Zaman wis merdeka, jeblak-jeblak bae wis disengiti. Ya wis karuan kuno sing ngawit bengen ke mekono. Tapi tukarane kiai, lah kasih paten-patenan, paling adu dalil. Corongnya di adep-adepaken paling. Iya ble. Asro gana beli kiai tukaran kiai karo terus nyangking golok laka, tapi bakat tukarannya mafia tembakan wak ukurannya. Lah ya iya, ya kenapa? Ya kita mempunyai sama posisinya. Wa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika engkau merasakan sakit dalam memperjuangkan kebenaran, mereka yang berbuat jahat pun sama sakitnya. Kita sing wiridan tengah yang wengi ya atis ya blenak ya pratin ya pada baik kare maling ayam. Maling ayam kudu tangi bengi. Ya beli. Mereka juga merasakan sakit. Kenapa maling ayam selamat dari kita sing wiridan ngemple baik? Ya tak do karo maling ayam pisan tuman menusa kaya kene. Maling ayam bengi kudu metunggu lati kandang mubeng-mubeng sedesa. Anak kandang melongo majikannya masih melek nonggoni ning sor gedang empas empis empas empis. Tapi semangat baik maling ayam.
Kenang apa kita sing wirid dan kader metu banyu wudu mancing manding dodok ngantuk lah kasih nyentak di jurnal apa Gusti Allah menta jus tuman kunmu. Iya, mana yang lebih susah? Kenapa maling ayam semangat kita kendok? Halo, tak tuh orang maling ayam sekalian. Ya iya, ketika kita merasakan sakit dalam memperjuangkan kebenaran, mereka yang memperjuangkan kejahatan pun sama kok resikonya. Bahkan lebih parah resikonya daripada kita-kita orang. Kita mau wiridan illallah, illallah, illallah. Sukiki, orang uli apa-apa. Ya kader ke orang modalan apa-apa. Iya beli. Dayai, kan mau wis modalan tuku autan, tuku udut, mubeng-mubeng, pegel. Nyolongnya orang uli pisan. Kita tidak punya risiko apa-apa. Bahkan kita mempunyai harapan lebih. Apa ridoneng Allah subhanahu wa ta'ala. Beli bakal ditangkap, beli bakal digebugi, beli bakal bangkrut. Semono enak. Masing gelendong, bagus di Allah priwin-priwin. Priwin-priwinan apa nih? Jagat duku jati wis adem, ayem, tentrem, mangan wis enak. Lo kenapa? Karena jagate aman. Akia pari, akia duit, bakal jagate perangan, enak mangannya. Bersyukur jagat adem deka. Duitnya ana, berasnya ana, wirang-wirang, gempa, kolu beli mangan. Bersyukur kita bisa mangan beka. Alhamdulillah, kuayang sing wis ora manjing sega, ora manjing banyu, arep mendek. Dipahi mangan, boro-boro alhamdulillah, bu Gusti mangan kaya kenen baik. Seret lah kalau weh. Ya kenapa? Karena kita tidak mengikuti metodologi Islam. Bahkan yang Islam bahkan Kanjeng Nabi mah jelas manganan nalikane ngeli mandeg gas adurunge warek. Maka mangan lagi ngeli lawu apa bega enak. Ya blek. Wayahe bengi goreng wis tutup, gin wis tutup ning omah ana sega karo kecap manjing beli. Ya ngeli. Tedine kudu ana lawu ya. Kenang apa durung ngeli dimpangi. Ya gegulat lawu ya apa. Nah, isuk-isuk wis sarapan sih maune. Jam 10 mangan, ya kudu jejeg lah gue. Beli jejeg, ya tekan beli mangan ya, kadar masih warak, gak suka. Tapi wong bengen, kenapa mangannya enak bayar? Karena memang lagi ngeli. Apa be gelap? Barang kita wis diobrak abrik dengan keilmuan sing kanak-kanak, esok kudu sarapan, bakal beli sarapan, konene penyakit kin, penyakit kin. Delengen wak, rangkang sing paling hebat ku rangkang tua. Mudlangan sing tua-tua masih berkas, malah sing nom muntun-tun tok. Sok delengan sing sewidak mendhuwur masih kenceng bae. Sing enom malah kantuk. Baut pada melesat. Mlaku salot, salah mangan lara abu, asam urat sih. Lah ya iya kenal karena tidak dilatih. Wong bengen. Bloli mangan esuk ku. Sedawo. Ya beli. Nah ya iya, mana wong sedau itu enggak ada dalilnya. Itu menengah, mangsa ngerti ya lah bakin. Mesti ngaran puasa aku beli kudu dalilan, kenyataan yang ada. Karena iya wong segin kiake puasa-puasa anyar, ya laka dalile. Contoh aja kan, sampean komeng ke arepan operasi, jare dokter, jangan makan, jangan minum, besok operasi, puasa tutup. Ana dalile li. Laka aja. Wong wadon pengen ayu akhirnya puasa diet kan bener beli puasa itu diet puasa karena kecantikan itu kan berdasarkan postur tubuh sepira ayu nih bakal wis gede ya kayak tong bro. Ya ayu sote bakal awake masih langsung beli bakal wis langsung ngemut temen gak kok lah ya maka dipertahankan dengan puasa namanya diet ana dalile beli. Nah makanya puasa itu pelatihan. Makanya wong pengen gawe puasa rane sedawu. Nggak sejenis sedawu ana maning puasa kembang waru. Bukae bakal kembang waru murang. Itu pelatihan dididik supaya dadi wong melarat. Bokat gede melarat beli kaget. Kayak kita sekian yang ger melarat ya ora tayoh dawis. Sing pengen melarat ya ora stres-stres. Alhamdulillah tengahnya wong masih bisa gemuyung ngakak-ngakak sampean. Alhamdulillah ya kiai ini aja bakal kiai kin mengaji kece guyon bae jekin
Ya kita mah memang sengaja guyon. Untuk apa aja kan? Ngaji itu serius. Ya wah ya serius, ya serius. Malah kita mah pengennya geguyon. Untuk apa? Saya ingin membahagiakan umat Nabi Muhammad biar bisa gemuyu. Ya ya iya, wis karuan jakat lagi kayak kene utang durung ke sauran, bang dinane ana, bang kemisane ana, bang makare ana mangkat ngaji terus disentak-sentak rabine semono puteke ngajine serius. Ya stres syukurane ka. Engkon mah mending bae mangkat ngaji terus disentak rabine tekang kene bisa ngakak-ngakak. Ya dapun tekang omah putek maning ya risikone kun. Lah ya iya, jadi umat Islam ya harus berbahagia. Kita setiap hari menyatakan wong Islamku selamat dunia akhirat, bahagia ning dunyane, bahagia ning akhirate. Benar? Buktikan. Sampeyan ngomong wong Islam bahagia ning dunia sirane prengot, prengot. Bahagia ning ndi prengot bae kaya kono. Makanya kita dadi kiai mah ya gemuyu bae, makane bakal dadi kiai terus kiai ning prengot be blenak be ngelu be. Merang melang umat ya kebeli gelem, aja manjing Islam jecah blenak dadi kiai gejeku. Makanya kiai ne sing gampang gemuyune, gampang senyume aja gampang, pogale aja gampang, dosoe. Supaya apa? Supaya orang itu betul-betul tertarik betapa indahnya ajaran agama Allah Subhanahu, agama yang membawa manusianya hidup bahagia dunia sampai akhirat. Yakin, yakin, percaya, percaya, buktikan. Jangan jilok merengut kau ribku. Tangi turu gemuyo cengar cengir. Urip jemrengut bae. Tangi turu terus petekas peteku sarapan langkokin langkap piring diwaliki kabeh. Indane bakal piring diwaliki terus berasa cukul kon. Iye dadi suara usah diamuk. Lah kepangan ya wis kari puasa putek-putek temen. Ana ya kepangan. Lah kak, dia berarti Gusti Allah orang upai. Pangan jadi gawe ruwet urip. Mun meruwet karepe dhewe kudu duwe kin, kudu duwe. Ya enggak bisa, makanya ayo belajar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dan jamiahan mendidik kulak lan panjenengan sami untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ketika ketiban ning sengsara blenak langkah si menggunung kawi malah sembayange pada sholat. Alhamdulillah. Itu sudah menjadi nilai plus. Ya kan wiridane sholat lagi melarat. Ndonge sugih mari lho. Iya ya begitulah kehidupan. Ya santri mau kan, santri mau kan. Iya kan begitu entok duitnya kaget beli lap kelingan. Kita duit tugas negor wiwitan. Kenapa di stop ya kan ana wis rundingan maning ana. Wis cukup tibai semono beka. Apa ya kitanya kan wis wayahe pemilihan 14 Februari ya ki ora. Masa ditok namono terus ki ora. Stop ya wis. Begitu di stop ya ningsor saja dae santri tahu kelingan duwe tugas negor wiwitan akhirnya cegolok cang wadung mangkat tekan kan wis medeteng panglimane srob arep ngomong apa waktu kian isun wis weruh ning kelemahan ning saliran wah akhirnya gulet maning perangan maning kul huwallahu ahad Allah sobat wallahu akbar ya ora ya ora ya ora papa ganti kulhune duduk kulhu biasa kulhu geni kulhu sungsang kono 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 kulhu sungsang kepapat sungsang ya kesungsang kacida pulang kono what ora papa sampai tekang satriane dewek sing lumpruk kepegelen takon apa dadine saliramu bisa sakti mandraguna kaya kono satria duduk isun kang sakti. Duduk isun kang tambah hebat, duduk isun duwe ajian anyar. Tapi kang dadekaken hancur saliramu kalah dening priyang gading sun karena niat saliramu wis beda. Pengen isun kalah sepanak putu karena saliramu teka ning kene beli dikongkon siapa-siapa. Niat nawaitu bakti maring Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekin saliramu kalah? Karena niate saliramu robah saliramu marak mene negorkin gara-gara ngungkap saja adalah kedua aneh wong hebat sakti lagi melarat kan awak baka wisugi makarin gedobro sebaik serok di tenana dukun hebat hebat melarat tapi baka wisugi meremak di loket iya kari nipu hebat di loket
Iya sembar sembur sembar sembur warase beli bacine banyak. Iya kenapa ya? Karena robah niatnya. Awal dadi kiai pengen didik, pengen kian. Setelah ya setelah ake wong teka enak duit kujasirah. Akhirnya pasang tarif, pasang rega begini. Ya wis hancur. Makanya perlu dilatih di dalam kehidupan. Makanya kulak lan panjenengan sami terus berjamiah mendidik kehidupan masyarakat kulak lan panjenengan sami supaya benar-benar parek kalian Allah Subhanahu. Mus menengah sore-sore apa? Urusannya kita. Harapan terus harapan mantep apa jare? Kita kader sampian ngimbui maning beli. Ya kader patung mumbunge semono sing wis buntel panitia ora dibuntelaken kin go kiai ne. Terus yang ora dibuka ora apa amplop ya kader. Ya kon mas sampean arep ngomong terus-terus beli-beli ya kita marepan wisan kin ki. Jagat wis tengaeng wengi. Alhamdulillah moga-moga ya ketemuan gula lan panjenengan sami buka wawasan alam berpikir gula lan panjenengan sami. Ternyata agama Islam ku indah, simple, enak aja diangel-angel, aja digawe susah, masih bisa mangan, masih bisa nginung. Itu barokah saking Allah Subhanahu. Sampai tekang beli gableg apa-apa tengahing wengi masih bisa gemuyo. Bukankah itu karunia Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi adhaka wa abka. Dia yang membuatmu bisa tertawa, dia yang bisa membuatmu menangis. Maka dekatkan diri kulak lan panjenengan sami kalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridho Allah bisa kita gapai, tapi keriduan seluruh manusia mustahil kita gapai. Kita mengharapkan ridho Allah bisa, tapi bakal ngarepakan ridone seduku jati mangsa bisa. Jadi daripada ngulati ridone menusa sing laka mentok-mentoke, ayo luruh ridone Gusti Allah. Maka belajar parek karo Gusti Allah. Menusa umbar napa? Hadir ka menusa ya makonon. Aja maning ning salah ning bener e gangger salah. Mas jadi rusak. Sepira bener e di mata orang yang membencimu kamu salah. Ngimami masjid, istiqomah, subuh teka, zuhur teka, asar teka, maghrib teka, isya teka. Bagus le. Bagus, istiqomah banget. Jari kita sing seneng, jari sing beri seneng. Ya kune istiqomah temong diganti ya kune. Ya iya, sepira bener ya. Pasti ada yang menyalahkan. Ya kan duwe laki eman, rabi lagi bebasu direwangi, labi mangkat pasar diatur, ngintil-ngintil bae ngrewangi bae. Bagus enggak suami seperti itu? Bagus jare rabine, serok jare mboke. Bating je tempo duwe rabi mari ndongol mene. Ayo. Lah makane ya itulah manusia, maka ridon nas ghayatun la tudrak. Mengharapkan menyenangkan seluruh manusia mustahil, tapi ketika ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kulak lan panjenengan sami bakal dibimbing, dituntun datang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agungenipun pangapunten bilih wonten kelepatan atau nabi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekan akhir. Kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jagapura. Bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Semanten saking kula nyuwun agungenipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.